وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ولا يبطل الوقف على كل حال dan tidak batal oleh wakaf atas setiap keadaan. Jadi wakaf itu senantiasa sampai nanti terus minat dunia ilal akhir. Bal yakunu mustamirran alaihi, bahkan adalah dia itu senantiasa atasnya terus sampai nanti hari kiamatnya sampai akhirat. Illa fima lam yazkuril masrafa, kecuali enggak jadi berarti ini, kecuali pada sesuatu yang ia orang yang wakaf bin umam tidak menyebutkan akan tempat pengalokasiannya. Ya, tidak menyebutkan mauqub alih. Ya. Kawaqabtu hadza, seperti aku wakafkan ini, enggak bisa. Dia harus aku wakafkan ini kepada siapa gitu. Wa in qala lillahi, sekalipun dia mengatakan lillahi, aku wakafkan ini lillahi ta'ala. Ya, harus ada yang merawat, harus ada yang menggunakan kemanfaatannya. Kenapa? Li'annal waqfa yaqtadi tamlikal manafi'i, karena bahwasannya wakaf melazimkan ia akan memiliki kemanfaatan. Fa'idza lam yu'ayyin mutamallikan batala, maka apabila ia tidak menentukan akan ya yang memiliki maka batal. Jadi yang menerima kemanfaatan dia enggak tentuin. Harus disebutin siapa. Wa inna masaha, dan anyasannya sah. Ya. Ausa itu mesti bisa selesai. Ya. Aku wasiatkan dengan 2/3. Sah aku wakafkan 2/3 hartaku umpamanya. Wasurifa lil masakin, dan dialokasikan, diberikan hartanya itu kepada orang-orang miskin. Kenapa bisa begitu kalau ini? Li'anna ghalibal wasaya lahum, jadi udah ketahuan dari kebiasaan, karena bahwa ghalibnya wasiat itu diberikan kepada mereka orang-orang miskin. Fahumilal iqtaqu alaihim, maka dibawa paham akan kemutlakan perkataan tadi awsaitu bisulusai, ini mutlak aku wasiatkan 2/3 hartaku, nah itu mutlak alaihim kepada mereka orang-orang miskin, walaupun tadi enggak disebutin mauqub alainya, tapi golibnya udah ketahuan biasanya dikasihkan kepada orang miskin. Wa illa fi munqati'il awwali, wa illa ini kalau enggak wa illa jika kalau enggak ya ah wa illa dan kecuali ya tadi kesamaan illa fi ma lam yazkur, artinya enggak sah juga, dan kecuali ya, kecuali termasuk enggak sah nih seperti tadi illa fi ma lam yazkuril masrafa,
kecuali pada munqati'il awali, pada yang putus yang pertama. Ya. Ini enggak sah. Seperti qawaqabtuhu 'ala man yaqra'u 'ala qabri ba'da mauti. Aku wakafkan dia ya, atas orang yang membacakan Al-Qur'an di atas kuburku setelah mati aku. Dia bilang begitu. Au 'ala qabri abi, atau di atas kubur bapakku. Wa huwa hayyun, padahal iya bapaknya, ayahnya masih hidup, hayyun. Faya betul, maka batal wakafnya. Bi khilafi waqaftuhu al-ana, lain halnya waqaftuhu al-ana. Aku wakafkan dia sekarang. Au ba'da mauti, atau setelah mati aku. Alaman yakra'u ala qabri ba'da mauti, atau setelah matiku, atas orang yang membaca Al-Quran di atas kuburku setelah mati aku. Nah, kalau ini jatuhnya fa innahu wasiyatun, itu wasiat. Fa in kharaja minasunusi, maka jika keluar iya wakafnya itu dari sepertiga, maksudnya kurang sepertiga, au ujiza, atau dibolehkan ya, dibolehkan, maksudnya disetujuin oleh ahli warisnya. Wa urifa qabruhu, dan diketahui kuburnya, sa'at, maka itu sah. Dia wakafin ya, seperti kehakiman. Jadi kurang dari sepertiga, atau dibolehkan, atau dibolehkan oleh ahli warisnya lebih dari sepertiga umpama, dan diketahui kuburnya, maka sah. Jikalau enggak, ya, jikalau enggak kayak begitu, lebih dari sepertiga, ya, lebih dari sepertiga, atau enggak dibolehin oleh ya, ahli warisnya lebih dari sepertiga, itu wasiat, atau enggak diketahui kuburnya, maka enggak sah. Jadi ya, mesti jelas itu. Wa haitsu sa'na al-waqfa aw al-wasiyah, dan sekiranya kami sa'ikan waqaf, kami sa'kan waqaf atau wasiat, kafa qira'atu syai'in min al-Qur'ani, maka sah membaca sesuatu daripada Al-Qur'an. Bila ta'inin bi surati Yasin, dengan tanpa menentukan dengan surah Yasin. Wa in kana ghalibu qasdil waqfi dzalika, sekalipun adalah ghalib biasa orang yang wakaf demikian itu surah Yasin umpama gitu. Jadi enggak mesti surah Yasin. Bacaan Al-Qur'an biasa surah Yasin, dibacain Yasin doang, enggak mesti begitu. Kama aftabi syekhuna az-zamzami, sebagaimana memfatwakan dengannya oleh guru kami az-zamzami. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian ashab kami, aza iza lam yattarid urfun fil baladi bi qira'ati qadrin ma'lumin, ini apabila tidak berlaku urf pada negeri itu dengan membaca sekadar yang diketahui, au suratin mu'ayyanatin, atau surah yang ditentukan. Wa alimul waqif, dan orang yang mewakafkan mengetahui itu. Ya, wa illa, jika enggak berlaku uruf pada negeri itu, ya. Fala budda minhu, maka enggak boleh enggak darinya. Iz urful baladil mutaridi fi zamanihi bi manzilati syartihi. Karena uruf negeri yang berlaku di zamannya itu seperti ya, semanzilan, seperti syaratnya. Wallahu a'lam.